Halo ma, semuanya. senang Ya, senang sekali ketemu bertemu dengan semua lagi di program belajar hari ini. Oke, kita terakhir sampai di mana teman-teman semua sambil saya share bahan ya oke Oke,好的啊，最后一课是到哪？Saya lihat teman-teman boleh bantu ingatin saya terakhir sampai di mana. Uh, Oke okay ya, ini sudah banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung. Ya, yeah. Terima kasih juga buat respon-responnya teman-teman di chat. Mungkin saya mohon maaf tidak semua bisa saya bacakan.好的，我们最后是到哪？Okay. Okay. Uh, sampai di Hanyu Pinyin itu mah sampai di Pininya uh, bahasa Mandarin. Oh, oke okay. ada dari Bunila sampai halaman 4. Oke okay, ya, jadi kita review kosakata yang lesson 1 sambil kita belajar Hanyu Pinyin yang lanjutan gitu ya. Saudara sesia Ibu untuk uh, info kita terakhir sampai di mana? Oke, okay, terakhir sampai di vokal dari Hanyu pingin Ya, kalau vokal tidak terlalu susah ya. Jadi uh, apa konsonan yang kemarin yang lidahnya katanya harus diangkat terus bunyinya beda sama bahasa Indonesia yang itu uh, membuat teman-teman sedikit agak kesulitan tapi nggak apa-apa. Itu sebenarnya kalau, karena belum terbiasa ya. Nanti kalau teman-teman ikut kelas terus bakalan terbiasa jadi tahu gitu ya. Nanti uh, seiring waktu kita belajar kosakata. Nah, saya akan ajarin namanya kopas gitu ya. Jadi kopas itu maksudnya oh teman-teman bisa ucapin bunyi ini dengan baik maka kopas saja gitu ya. Kadang-kadang kita butuh patokan ya, pedoman. Nah, itu juga bisa caranya dikopas. Tapi nanti ya ketika ketemu itu ada kosakata oh teman-teman sudah bisa baca dengan baik. Nah, maka saya akan ajarin caranya seperti itu. Oke, okay. kalau berarti yang pinmu itu sudah beres ya. Jadi vokal yang berhubungan dengan hidung itu semua sudah beres nah berarti hari ini kita akan bisa masuk ke sheng tiao gitu ya nada nah sebelum masuk ke nada teman-teman uh, saya ajak teman-teman untuk lihat dulu lesson kedua ya lesson satu kemarin kita sudah review terus kita juga kasih kesempatan buat teman-teman untuk tunjuk tangan ya interaktif dengan saya mungkin saya uh, apa kasih revisi ya jadi teman-teman ini adalah volume belajar kalau teman-teman tunjuk tangan terus dikasih revisi Uh, tidak usah khawatir dan tidak usah merasa nggak enak ya jadi uh, kalau menurut saya mendingan salah di sini diperbaiki di sini tapi di luar nanti begitu praktek dengan yang lain uh, itu benar. gitu ya oke okay, jadi kita semua saling belajar jadi jangan merasa tidak enak hati ya Oke okay, uh, kita lihat dulu yuk lesson 2 ya nanti uh, kita lihat dulu kosakata sebelum kita masuk ke latihan nada ya. Jadi saya variasian dulu untuk materi di dalam pelajaran sebelum kita maju ke unsur Hanyukin yang ketiga itu nada ya. Jadi sudah hampir habis. Maksudnya sudah hampir selesai sebuah modul Hanyukin. Nah, yang panjang apanya loh yang panjang adalah proses melatihnya menjadi sebuah kebiasaan ya tapi nggak apa-apa nggak usah khawatir saya pasti temanin teman-teman latihan terus ya untuk nada oke okay, tajar ya teman-teman boleh lihat halaman 8. tipe y halaman nah uh, teman-teman ketemu ada namanya shengzi ya jadi uh, ini adalah kosakata untuk lesson ke dua kira-kira lesson satu uh, mudah atau mudah banget <laughs> Ya, teman-teman boleh respon saya, terutama yang benar, benar basic, baru ikut pertama kali, gitu ya. Hmm, lesson satu dengan kosa katanya yang ada, kira-kira akhirnya sudah lebih mudah? Atau, aduh, langsung masih belum ada bayangan? Atau seperti apa? Uh, yang mudah mungkin gampangnya, teman-teman, boleh ketik M, tapi yang merasa uh, masih setengah-setengah, ketiknya S, gitu ya. <laughs> Oke okay, ya, silakan. Oh ya, eh uh, lebih mudah ya bagi yang mungkin ada basic terus ditambah penjelasan kemarin dengan ada konsonan dan vokal akhirnya sudah uh, mulai sedikit paham oh gitu ya oh bunyinya gitu ya tapi yang muncul banyak kan s nggak apa-apa ya masih setengah-setengah karena memang iya uh, kita benar, benar masih baru apalagi yang benar-benar nggak -benar pernah uh, belajar terus baru masuk kelas ya. Jadi teman-teman mungkin saya agak pelan, terus saya akan lebih fokus ke yang benar-benar basic supaya yang benar-benar basic ini kita bawa mereka semua untuk setara nanti ya ketika di akhir dari modul Uh, semuanya levelnya udah hampir sama gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Bagi yang benar-benar basic banget, saya lihat ya, banyakkan ketik S. Nggak apa-apa ya, daripada, aduh, loh benar-benar buta gitu ya. Nah, kalau itu berarti saya perlu ngulang ya, lesson satu. Tapi ternyata udah setengah-setengah ya, wajar. Jadi, nggak uh, apa-apa. Memang uh, banyak sekali nanti yang curhat bahwa, yang mm, ya, ini itu tulisnya S, Uh, atau Z atau C, ah, itu, itu udah, maksudnya udah biasa ya, teman-teman. Ya, terutama yang baru, aduh ragu ya, lause ya, tulis sama nggak apa-apa. Nanti ya, pelan-pelan. Yang penting, teman-teman uh, fokus konsisten, ikut dulu gitu ya. Nah, bagi yang memang pengulangan, merasa lebih mudah, uh, saya happy juga gitu ya, yang teman-teman uh, yang ngulang itu ikut lagi gitu ya. Mereka dengan rendah hati ikut belajar lagi. Uh, yang basic ini dan mereka merasa lebih mudah itu saya yakin kenapa karena memang belajar itu pengulangan ya jadi teman-teman yang baru mungkin nonton ulang YouTube nah kalau teman-teman yang lama akhirnya mereka sit in namanya ya sit in lagi di kelas ini untuk review memang begitulah proses belajar ya oke okay. baik kalau gitu si aja The funny ya thank you buat responnya yuk kita lihat dulu sebelum kita akan latihan Nada dalam hanyu pinyin ya. Oke, okay. saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Teman-teman boleh dengerin, dan seperti biasa, setelah saya baca, kita akan kasih kesempatan untuk teman-teman uh, latihan, gitu ya, membacakan kembali apa yang saya baca. Ingat, uh, peraturan bagi yang benar-benar basic, jangan dipikirin. Ya. Jadi, jangan dipikirin intinya copas gitu ya. Oh, langsung ngomongnya begini saya copas dulu. Copas dulu ya, jangan dianalisa ya. Oke okay, ya. Eh uh Kita lihat ya uh, kosakata uh, saya bacakan ya. Shengci. Shengci. Jadi ci ya, teman-teman bisa lihat ci itu dia nggak baca ci, Nggak bunyi kayak bahasa Indonesia, tapi dia bunyinya se ini kebetulan ada dua ya ini kan ada dua jadi bacanya ce naik kalau ada satu ce nah ada dua ce gitu ya jadi kopas dulu ya sheng ce sheng uh, terus saya ke kosakata yang pertama sing 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 kosakata yang kedua jiao 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 ini kebetulan ada empat semua jadi teman-teman bisa dengerin oh iya ya nada saya beda gitu ya nah nomor satu sing nomor dua ciao ya nah kalau teman-teman ini dibantu dengan tangan ya dihentak itu harusnya kebantu ya oke okay, kita lihat kosakata nomor tiga shi ya nada empat juga ya shi nah shi dalam bahasa mandarin bunyinya adalah shi masih ingat Uh, apa konsonan kita sh ya itu saya ajarin teman-teman persis baca shi bunyi dari shi itu sh cuma karena ini nada empat ya teman-teman ya jadi ditekan dihentak sh ya sh oke okay, lanjut shenme, 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 nomor empat ya shenma Me-nya dia nggak ada tanda. Ya, teman-teman boleh uh, sambil lihat. Oh iya, yeah, maksudnya bilang, oh nggak ada tanda. Nggak ada tanda itu artinya nada lima uh, ringan pendek, Shenma. Shenma, oke. Cari nomor lima, mingzi mingzi Ya, dari tadi ada Ci, ada shi. ada zi. Ya, jadi teman-teman mungkin mengenal. Oh, yang spesial kemarin yang Lause highlight itu ketika dia ketemu i, bunyinya nggak i lo ya, tapi e gitu ya. Nah, kayak tadi uh, nomor 5 ini z -E, bacanya harusnya kan c, tapi karena ini nada 4. Ming c. -tsu, C-nya dihentak. Kayak gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang uh, kita udah belajar hai ingin saya akan highlight supaya teman-teman Uh, lebih jelas lagi, ya. nggak apa-apa, saya akan selalu remind ke teman-teman semua. Uh, sorry, ada pop-up. Katanya nggak muncul, ya. nggak muncul, share screen saya. Uh, mungkin di-refresh, ya, Bu. Ya, ini Bu, siapa? Bu Leni, ya. Bu Leni boleh refresh. Uh, kayak gitu, mungkin ya. Jadi, uh, takutnya sinyal atau apa yang lain aman, ya. Uh, screen saya kelihatan, ya. oke, okay, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Ah, yang nggak kelihatan boleh di refresh ya, mungkin uh, kendala teknis. Baik, saya lanjut dulu nomor 5. Sekali lagi saya akan bacakan nomor 5. Ming zi. Ming Nomor 6. Bu Terus berikutnya, Oh iya, oke. Okay. Satu tab saya kayaknya sinyalnya ini. Tunggu oh, Bentar. Ya, nggak apa ah ini. Hilang ya layarnya ya, nggak apa-apa. Memang ada, dia ada keluar tadi sebentar ya. Oke okay, baik. Saya coba ulang ya share-nya. Oke, okay. harusnya sudah muncul lagi. Oke, okay, baik. Saya lanjut dulu. Tadi terakhir, bu cuo. Bu C bacanya ada angin. Teman-teman balik lagi, ingat kotak yang saya eh, satu kotakin ke bawah. Saya bilang ini bacanya ada angin. ya. Termasuk C. Benar ya? Nah, jadi baca nomor 6 bu C-nya ada angin ya. Bu cuo. Selain nomor tujuh, ne. Ini pendek ringan ya. Ne. Ne. Kalau ini sih gampang ya. Ne. Terus nomor 8 ye. ada tiga ya. Ye. Ye. Nomor delapan. Sembilan, ce. Z, H, E. Ce. E. E-nya dari sini ya. A, O, E. Masih ingat vokal kita? Yang ketiga, A, O, E. Nah, ZH ketemu E gitu ya. ZH bacanya apa tadi? C, C ketemu E, C nada satu. Nah ini tandanya nada empat teman-teman ya. Jadi bacanya C. Ya. Yang ini saya akan uh, apa lebih pelan sambil jelasin teman-teman. Jadi teman-teman tahu, oh iya ya kemarin saya belajar pingin Fungsinya begitu ya loh ya. Iya gitu ya. Jadi nanti saya berharap teman-teman ekspor sampai saya nggak perlu ajarin baca, teman-teman bisa baca. Nah, itu kuncinya udah benar-benar serah terima gitu ya. Nah, pelan-pelan kita berproses. Oke, nomor sembilan saya ulang. Jadi, e. Kalau misalnya teman-teman, oh iya ya, e. A, O, E. E. Terus, c. Tambah e. C. Tapi nada empat loh Oh, nada empat. Berarti bahasanya c. Nada empat ya. C. Nah, kalau yang sambil dengerin penjelasan saya, kopas ya, kopas saja ya. Penjelasan saya itu untuk kasih tahu teman-teman cara penggunaan Hanyu pingin. Cek nomor sepuluh, Wei. 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 nada empat juga ya. Wei. oke, okay, sebelas, ini pendek ringan ya. Te. te nada lima, hai, 12 hai, 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 P. Ingat teman-teman boleh sambil teman-teman buka ke Hanyu yang saya kotakin ke bawah ada? Ada yang sambil buka nggak? Jadi saya kotakin tuh satu kotak ke bawah. Nah P itu termasuk yang saya kotakin ke bawah gitu benar nggak? Nah berarti bacanya ada? Ada apa teman-teman? Ada angin ya. Benar ya? Nah iya ada H. Tuh. Itu itu maksud saya. Jadi teman-teman benar-benar saya latih untuk nantinya mandiri nggak perlu saya harus kasih tahu oh ini bacanya gimana gitu ya nah itu nanti lama-lama teman-teman bisa jadi guru <laughs> oke okay, ya oke okay, kita lanjut dulu 12. belas peng angin ya peng yo tiga belas gui sing kue sing g u i u i saya bilang bacanya u e i kalau teman-teman masih ingat ya nah gui sing Gui Sing 13 ya 14 Zenme Zenme Zennya tiga ya Zenme 15 belas. Chong Cheng Ch Lidahnya diangkat Terus dia termasuk yang grup ada angin Jadi bacanya harus ada angin ya Cheng Hu Enam Hu 16 Renshi Range, ren empat ya, range dua-duanya lidahnya diangkat ya, r-e-n-s-h-i. Oke okay, saya ulang sekali lagi nomor range em, range em, range G baca K. range em, range em, range em, range em, range em, range 17. Kau sing. 18. sing wen. Ching wen. Q masih ingat? Di grup yang saya kotakin ada angin ya. Jadi Q bacanya ada angin ya. sing wen. Ching wen. Nin, 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 19 ya. 20 ini sampai 22 adalah nama orang ya. Kita bacanya pelan-pelan saja. Chen Fu Cai Chen Fu Cai CH, fu, cai. ch e, ha, lidahnya diangkat ada angin. Chen Fu Cai kalau C tidak lidahnya tidak diangkat tapi ada angin sama. Jadi CH sama C satu kotak yang tadi saya bilang kotakin ke bawah ya. Istilah saya kotakin ke bawah. Oke, okay.

不错呢，那、yeah. 也这位的朋友，朋友，贵姓？怎么称？你点要点样讲称呼，称呼，认识？你点要点样讲？认识，高兴。 高兴，请问，请问您来了多少，朋友、啊、们,读们呀？昂，卡，迈卡达斯，您陈富财，陈富财，林华，林华，黄惠美，黄惠美。 Oke okay, ya cukup ya. Yuk kita latihan. Nah eh, sebelum saya tunjuk yang volunteer tunjuk tangan sama ya teman-teman kita bantu teman-teman eh, yang benar-benar belum pernah karena eh, jumlah kita banyak. Jadi bagi yang merasa oh ya saya sebelum-sebelumnya dapat kesempatan mungkin nggak tunjuk tangan dulu. Jadi saya lebih gampang. Berarti semua yang eh, tunjuk tangan berarti belum pernah sama sekali dapat giliran itu dulu. Nanti kalau teman-teman lihat oh ternyata nggak banyak. Nah teman-teman baru tunjuk tangan, gitu ya, boleh ya. Terus yang kedua adalah uh, sesuai ketentuan dari panjang, saya mohon maaf sekali lagi, uh, saya ulang supaya nanti nggak merasa nggak enak, sama-sama enak gitu ya, uh, di mana karena ini kelas buat 17 tahun ke atas, jadi uh, kalau memang anak-anak, kata panjang disuruh ikutnya ada kelas Huang Shi nah sehingga kalau misalnya yang tunjuk tangan, Anak-anak uh, terpaksa panjang akan mute gitu ya. Sorry banget ya. Supaya uh, kita benar-benar ada ketentuan basic. Karena memang buat 17 sampai tidak terhingga gitu ya. Oke. Okay. Baik kalau gitu. Uh, saya akan nunjuk volunteer yang tunjuk tangan ya. Jadi bantu saya teman-teman supaya semua kebagi rata. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa. Eh Lose yang tunjuk tangan nggak banyak. Ya sudah saya mau lagi ya. gitu Boleh ya. Jadi kita sama-sama supaya nggak uh, ada sebutan eh ini kemarin kayaknya dia udah delos tebuci. Sorry ya kadang-kadang saya lupa ya nggak <laughs> sanggup ingat yang udah sama yang belum ya. Oke okay, baik kalau gitu saya kasih kesempatan yang pertama kepada Ibu Nila. Oke okay. saya unmute ya Bu. Hello. Hello delos Oke, okay, Bu Nila sudah bersama saya, Bu boleh bantu saya bacakan judul, judulnya berarti kosakata, sama lima kosakata ke bawah, ya? Silakan Bu Nila. Oh. Seng, zi. Sing. Ada empat, Bu. Sing. Sing. Uh, belum. Sing. Sing. Ah, ya, tekan ya, lebih tekan lagi ya. Sing. Sing. Yeah, yes, 西西啊，ibu nila, bet sudah bagus. Oke, lanjut. 呼。啊、okay, <J iao. S 1> nah,，ini juga sama, nadanya nada empat, bu. 呼。呼。啊，ya. 呼。呼。啊。是。啊，是，对，nada empat ya. 是。是。empat. 什么？什么？很好。nomor lima. Mingzhe. Mingzi ya, zinya ada empat ya. Sisi bunila, putso. Sisi lause. Ya. Buka ci, zaijian. Oke, okay, saya lanjut berikutnya. Hmm, ada. Tengisya, oh. Ada selo, selo mita. Ini saya unmute dulu ya. Ni hao. Nihau. Oke, okay, coba sekali lagi ya. Ah, Iya. Nihau Ibu Selo. Panggilannya Bu Mita ya atau Bu Selo. Karina. Oh, Karina. Oke, okay, baik. Bu Karina, yuk kita baca kosakata dari nomor 6 sampai 10. Silakan, Bu. Pu oh. uh, nadanya gini. Pu cuo. cuo. Ya, cuo. Pucu. Ha, ah, ne. Pucu. Okey. Ne. Oke. Okay. Lapan. Ye. Ye. E. Ye. Ye. Nada tiga. Ye. Ha, ah. ye. Oke. Okay. Sembilan. She. She. Dia. Sh. Ya, dia nggak ada bunyi H sebenarnya ya. H itu lidahnya diangkat. Jadi bunyinya kayak C, tapi E gitu ya. C. C. Ah, ya, C. Benar. Ikutin saya ya. Sepuluh. W, ada empat. W, W, ah we. betul ya, ada empat. W, nomor sembilan boleh sekali lagi bu Karina. Ya, yang nomor berapa? Sembilan. Oh. Uh. C. C, ya C, ya ingatnya uh, bersih gitu ya, Z itu bersih, unit C. C. Oke, okay, uh, nomor 8 boleh? Satu kali lagi. <tuh> ye. Ye. Ah, ye. Uh, dia e ya. Ye. Ye. Ah, ye. Oke okay, ya, nggak apa-apa. Nanti boleh dengar ulang rekaman ya. Terima kasih, Ibu Karina. semangat semangatnya. Terima kasih, Bu Karina Saya mute kembali ya. Oke, okay, lanjut berikutnya. Ada sorry, Ibu Silvi. Ibu Silvi saya unmute. Ni hao Ibu. Ni hao laoshi Oke, okay. ni hao. Eh uh, boleh Bu bantu saya baca yang 11 sampai 15. Silakan Bu. Oke, okay. oke. Okay. De. Ya. Yeah. Peng yu. Peng yu, kan hao. 13. Gui xing. Gui xing, ya. Gui, nomor 4 ya. Gui Ah, gui OK，14，怎么，怎么，Yeah，怎么，tadi sudah benar，怎么，怎么，OK，15，称呼，称呼，称呼，Yeah，称呼很好，ibu 的发音也 basic ya，bagus，谢谢老师，Yeah，不客气，再见，哇，udah bagus ya。 Oke, okay, saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Pak Vincent. Ya, yeah, Pak Vincent, saya unmute ya. Ya, yeah. ni hao. Ni hao, Oke, okay. uh, Pak Vincent boleh dibantu baca 16 sampai 20. silakan Uh, ren Oh, uh, nadanya ren shi. Ya, ren yeah, nya empat ya. Ren Oke, okay, tujuh belas. Khao xing. Kaoxing. xing. Khao xing. G dia bacanya K. ya. Uh, ka. Kau xing. Khao xing. Khao xing. 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 Ah, xing nah, ada empat ya. Terus berikutnya 18. belas. Qing wen. Qing wen. Wennya empat. Qing wen. Ya, hen hao. Sembilan belas. Nian. Oke, dua puluh. Chen Fu Cai. Oke, nadanya ya ikutin saya. Chen Fu Cai. Chen Fu Cai. Hao Chen Fu Cai. Gak apa-apa ya, Vincent ya. Semangat ya. nanti dengerin rekaman lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Ci, saya mute kembali ya. Oke, lanjut berikutnya. Ada Ibu Lani. Ibu Lani saya unmute ya nihau uh ni ni bu boleh bantu saya baca dua satu dua dua, uh, dua satu Lin Hua, Lin Hua, oke okay. dua dua, Huang Huimei Huang Huimei, Mei, Hui Mei Zerai, uh, judul dari kita kosak kata bahasa Mandarin Shengci oh, nadanya bu, pengisi, ya yeah, Terus nomor satu dan dua, Bu. Silakan dibaca. Nomor satu, sing. Hao. Nomor dua, jauh Bu ya. Sudah Shisye. Shisye. Zaijian. 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 Uh, chelai, kita lanjut, berikutnya ada Pak Beni. Oke, okay, Pak Beni saya unmute. Ni hao, Pak. Ni si. Oke, okay, Pak Beni boleh bantu saya baca tiga sampai tujuh. Oh. 第个呀，<Yeah. S 1> 是是，OK，五、嗯、八，什么？五，名字，名字，名字，名字，那的五八呀，名字，再来第六，呃，不错，呀，不错，很好，呃，number 七，呢<那>，呢，OK 啊，Pak b e n n sudah bagus 谢谢您 p 再见，谢谢。 Ya, buka sih. Lanjut berikutnya ada Safari. Ya, ini saya ingat dulu. Nihau, nihau. Maaf udah dinyalain karena saya lagi ada sakit mati. Enggak apa-apa, Ibu Safari ya, benar ya. Uh, Oke, okay, kita akan baca nomor 8, 9, 10, 11, 12. Silakan, Bu. Okay. Coba ya, Lusa ya. Ya, yeah, silakan. Oke. Ye. Eh 3. Ye. Uh, Ye. Uh, Oke okay, ya, ikutin Ye. saya. Ye. Okay. Ye. Oke. Okay. Terus 9. Jet. How 10. Way. Way. 11. The. Pendek aja, Bu. Te. Oh, sorry. Te. Ya, yeah, oke. Okay. Dua belas? Peng-yau. Oh, nadanya gini. Peng-yau. Peng-yau. Ah, peng-yau. Oke okay, ya. Yeah. Peng-yau. Ah, peng-yau. Bucuk, lumayan ya Bu Safari. Terima kasih. Terima kasih, Bu Safari. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Safari. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya unmute kembali. Lanjut berikutnya. <coughs> Ada Ibu Leni. Saya unmute ya. Nǐ Bu. Oke, coba sekali lagi ya. Ya, Bu Leni bisa kedengaran saya? Oh ya udah ya. Bu Leni ni hao. Ni hao, ,老師. Oke, Bu Leni boleh bantu saya baca 13 sampai 17? Silakan, Bu. Qī 魁，所以是 U E，读作 U E I，是吧？魁姓，魁姓，OK，14。怎么？怎么好？怎么？称呼称称呼，称呼称呼，对称呼。OK，十六呢？Number 16。认识啊，认识认两百的呀，认识认识。 17, 17. Ada empat, bu. Kau xin. Kau xin. Ya, kalau yang nomor lima belas boleh sekali lagi bu? Hu Cheng, satu, Chenghu. Chenghu. Ya, Chenghu bu Leni oh, saya kembali, lanjut berikutnya. Kita ada berikutnya, Bu Erni. Ya, Bu Erni, ya, saya anggot. ya kasih, Tuhan. Terima kasih, Ya, uh, Ibu, boleh bantu saya baca 18, 19, 20, 21, 22. Silakan, Bu Erni. Cing wen. Ya, qing wen. Hmm. Qing wen. wen. Oke, okay, ya, cingnya tinggal ya. Cing wen. Cing wen. 啊、ah,，yeah，很好。继续，十九，Nin，OK，二十，陈富才，好，二十一，多沙都，yeah. 林华，华罗呀，林华，林华，OK，二十二，罗布都，黄慧梅，黄慧梅，谢谢，伊布艾尼呀，不错，我要 mute 回来呀，谢谢，<Thank> 不客气。 Uh, saya mute kembali. Oke. Okay. Uh, kita yuk satu putaran lagi ya. Hmm, ada Ibu Sinta Dewi, saya unmute. Jin hao. Ya, yang sudah boleh turunin tangan ya biar saya Ya, Ibu Sinta, yuk kita baca dari judul terus nomor 1 2 3 4 dan 5. Silakan Bu Sinta. Seng ce. Oh,

Sem Ya, bu Ya, Oke, okay, tidak Saya kembali, kita lanjut. Oke okay, ya, ada berikutnya. Oke, okay, ada Wu先生, 对吧? Wu先生, saya ya. Pak Yohan ya. Halo Pak. Oke. Okay. Coba sekali lagi ya. Hmm? Oke, okay, coba lagi. Ya, yeah. saya sudah unmute, Pak. Oh, hao, oh Ibu ya, sorry ya. Ya, yeah, ya. Yeah. Saya pikir Bapak. Uh, bu Yuan berarti ya. Oke, okay. Bu Oke, okay, like. lain. Uh, Bu Yoan kita baca nomor 6 sampai 10. Silakan, Bu. Oke. Okay. Ini sudah kebuka si speakernya di tempat saya. Eh uh, Ibu. Oh, okay, ya. silakan, Bu. Ya, udah bisa ya. Oke, okay. silakan Bu nomor 6 sampai 10. Buzo. Uh. Tutup. Oke, okay. tujuh. Oh, oke, okay. nomor tujuh. Ya, sepertinya sinyal ya bu ya. Oke, okay. maikuan sih ya hilang ya. Oke, okay, karena sinyal nggak apa pak, kita ganti ke orang lain. Ada bapak Huang Chen Lai. Oke okay, ya, saya unmute. Long, sir. Ya, Huang先生, silakan dibaca nomor 6 sampai 10. Silakan, Pak. Bu cu. Na. Ye. Che. Wei. Oke. Eh nomor 8 uh, nada 3, ye. Agak turun, Pak. Ah, ye, di atas. Ye. Ye. Terus nomor 10 nada 4. Wei. Wei. Nah, wei. Eh, boleh sekali lagi nomor 8. Ye. Oke, okay. okay. nomor 10. Oui. Terima kasih. Terima kasih. Oke ya, saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Ima. Ibu Ima, oke, Ibu Ima saya unmute ya. Ya, nihal Ibu. Uh, oke, sudah kebuka ya. Oke, Bu Ima boleh bantu baca 11 sampai 15 Silakan Bu. 的朋友，朋友，朋友啊啊，别喊呀喊呀，阿个离得干朋友，朋友。OK，很好。然后就第十三，贵姓？哦，五八，哪的五八？贵贵姓？贵姓？好，五八十三，什么？什么？很好，五八十 s

Oke, okay, Ibu boleh bantu baca uh, 17 sampai 20. Kau sing. Kau sing. Kau sing. Oke, okay, ya, sing nada 4. 18. Ching wen. Oh, wen nada 4. Ching wen. Ning wen. Wen, ah, ah wen ada 4. Ching empat, kan? wen. Ah, ching wen. 19. Nin. Nin, 20. Chen Cai. Chen Fu Cai. Ada dua ya. Cai ada dua. kali sekali lagi? Cai. Oke. Okay. Nomor enam belas bu? Ren Shi. ya. Ren empat. Ren Oke. Okay. Kalau dua puluh boleh sekali lagi bu? Chen Cai. Ya. Chen ada dua ya. Chen Senfutai. Ibu, Hai, ya, terima kasih Ibu Sisi, saya mute kembali lanjut berikutnya oke, okay, kita satu orang lagi kemudian kita lihat dulu artinya, dan kita akan belajar nada ya, biar keburu nanti buat belajar nada um, Ibu Indriati Ibu Indriati, saya unmute ya, how Ibu Ni lao Oke, okay, silakan dibaca 2122. Lin hua. Lin hua. Ah, ya benar, tadi udah benar. Lin hua. Lin hua. Ya, huang hui, hui, hui mei. Huang hui mei. Hui, hui, hui tekan. Huang hui mei. Ah, Huang hui mei. Bagus ya. Terus uh, boleh baca kosakata judulnya. Shang Ya, yeah. Ci okay. ya, oke, okay. nomor satu, sing, sing. nomor dua, ciao, ya. mm -hmm. lumayan ya, okay saya mute kembali, uh, baik, teman-teman semua, saya lihat oke, boleh ya, jadi saya jelasin sebentar Kemudian, kita akan uh, belajar unsur ketiga dari Hanyu pinyin Ya, oke, okay. kita akan lihat uh, Shengci. Jadi, mungkin nanti setiap kosa kata baru kita belajar cara membunyikan dari shengci. Nah, begitu ini, teman-teman bisa baca dengan benar. Yang tadi saya bahas tentang kopas, misalnya nanti ketemu lagi ada Hanyu pinyin CI. Nah, teman-teman bisa aduh, CI bunyinya apa ya? Oh, saya tahu shengci oh dia punya c tapi itu nada dua nah kalau nada satunya c oh berarti c c c c, c gitu ya nada empat nada itu bisa dibunyikan jadi ketemu ci kita bisa bacain itu namanya kopas jadi usahakan makanya kan pertama saya bilang kopas gitu ya kopas dari yang saya baca ketika teman-teman review di rumah yang kedua adalah teman-teman eh, apa namanya disiplin jadi teman-teman tahu sih, oh, sih ini saya tahu, sheng nada satu, si nada dua. Nah, disiplin bacanya itu bukan maksudnya, ya udah pokoknya saya tahu baca, baca se ininya aja lah, pokoknya kamu paham, saya paham. Enggak, kalau teman-teman memang benar-benar mau bagus gitu ya, benar-benar mau lokal tapi tarafnya internasional maka disiplin itu perlu ya disiplin adalah walaupun mungkin saya eh, apa namanya Enggak di samping teman-teman gitu ya teman-teman lagi latihan baca doang bukan benar-benar ketemu orang yang bisa paham bahasa Mandarin disiplin lakukan nadanya gimana kopasnya persis jadi nggak gaya sendiri dulu gitu ya itu namanya disiplin begitu disiplin ini teman-teman terapin saya yakin pronunciationnya walaupun lokal tapi tarafnya diterima internasional ya oke okay. 汉字 Ya, sheng Oh, saya tahu c ibunya tapi ini ada dua czu, gitu ya, kosa kata. Oke, okay, like, c. Sing sing itu adalah marga. Kita bilang bermarga ya. Misalnya, kayak saya punya marga, memang nggak semua orang punya marga. Kalau lause, saya nggak punya marga. Jadi, gimana ya? Sudah nggak usah pakai sing ya. Misalnya, kayak saya marga cai. Wow, sing cai. Jadi, uh, sing ini adalah bermarga. Ya, dia bisa kata kerja, bisa kata benda. Marga, pai uh, jia Teman-teman uh, tahu pai jia Pai itu ada ratusan marga. Jadi marga ini uh, memang ada ratusan, banyak banget gitu ya. Uh, uh. Nah sing. berarti di situ marga jadi kata benda. Nah tapi kalau wo Sing cai, misalnya gitu ya. Kayak teman-teman tahu uh, saya marga cai, cai laoshi. Nah, maka uh, itu di situ jadi kata kerja. Saya bermarga cai Terus tadi ada Bu Miske ya bilang Wo Xing Liu, Liu Derwha de hua Liu, benar nggak Nah, iya kayak gitu ya, Wo sing Liu. Nah, bagi teman-teman yang uh, saya nggak tahu marga saya apa, nanti saya mau tanyalah orang tua saya, boleh. Atau eh uh, saya memang nggak punya marga, ya sudah, berarti nggak usah pakai Wo sing, gitu ya, nggak usah dipaksain uh, gitu ya. Oke, okay. selanjutnya uh, jiao, ya, Jiao ini adalah dipanggil atau memanggil atau bernama ya teman-teman boleh tambahkan oh ini ternyata belum di save s oke okay, nah uh, oke okay, ya nah oke okay, ya nah jadi teman-teman boleh tambahkan ciao bernama jadi kalau misalnya, oh, langsung saya nggak punya marga, berarti saya langsung aja ya. Misalnya, wo jiao Indri gitu ya. Contoh, misalnya nama saya Indri ya, udah wo jiao Indri ya. Jadi saya bernama Indri. Nah kalau saya uh, punya nama, misalnya, wo wo jiao Tina ya, wo jiao, saya bernama ya. Nah terus. Jiao ini sebenarnya di konteks lain bisa artinya memanggil atau dipanggil. Contohnya, Tao, Ini kosa kata, uh, udah pelajari belum? Ya, saya lupa. Ya, nggak apa-apa. ta itu adalah dia, gitu ya. Tao, jauh nih. Jauh itu adalah memanggil di sini jadinya, ya. Tao, jauh nih. Nihnya kamu, ya. Teman-teman sudah dapat kosa kata kayak gitu, teman-teman. Ya, ta jauh nih. Oh, jauh di sini. Tau, sebilang uh, bisa artinya memanggil, dipanggil sama bernama. Nah, sekarang tinggal sesuaiin konteks kalimat gitu ya, bahwa oh, kalau gini ta jiao ni, berarti dia panggil kamu gitu ya. Kuai cepat pergi ya. Ta jiao ni, papa jiao ni, mama jiao ni. Ya, tinggal diganti uh, apa subjek dan juga objeknya ya. Ini masih pengenalan kalimat simpel kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya konteksnya tadi kayak uh, ada yang bilang wo jiao, gitu ya. Saya bernama Uh, uli misalnya contoh gitu ya saya namanya uli ya wojao uli kayak gitu jiao jadinya bernama teman-teman sesuaiin sama konteks kalimat oke okay, ya nomor dua ciao selai tisan nomor tiga shi shi ini adalah adalah ya dia uh, benar-benar artinya nya adalah gitu ya shi uh, guru apa teman-teman masih ingat nggak? Guru bahasa mandarin harusnya sih ingat ya. Ya, laoshi. Dan ketikannya juga sudah benar ya. Saya nggak buka ke biar cepat ya. Ya, l-a-o-s-h-i. Betul, laoshi. Jadi kalau dia adalah guru, maka transletan kalimatnya adalah dia adalah guru. Ya, ta shi. Laoshi has ya, jadi gitu ya teman-teman uh, mulai saya ajarin sedikit kalimat yang simpel jadi teman-teman tahu Oh ya yeah, saya belajar kosakata tahu juga bikin kalimat yang pendek-pendek dulu ya uh, uh, gitu ya kan teman-teman sudah belajar Oh kata benda Nah masih ingat ketua kelas Ketua kelas adalah panjang. Ya, ketikannya jangan sampai keliru ya. Untuk hanya ini adalah B A N Z H A N G gitu ya. Itu tetap perlu disiplin ya. Gak bisa. Ya udahlah, pokoknya dia paham gitu. Gak bisa ya. Kalau teman-teman benar, benar bagus ya udah panjang ya. B A N Z H A N G gitu. Nah, berarti ta shi panjang. Nah, teman-teman tinggal ganti itu maksud saya ya. Shi itu adalah adalah. Hao panjang ya. Udah dipelajari di lesson 1. ada Terima kasih untuk responnya. Saya lihat banyak yang sudah benar ya. Oke, okay, saya lanjut dulu. Shenma. Shenma itu adalah apa? Ya, shenma apa? Ini kata tanya what? Ya, apa? Shenma. Shenma. Ya, ada dua. Ya, shenma apa? Selain nomor lima. Ming zi. nya ada empat ya. Ah, ming -zi mingzi nama. Nah, kalau mingzi ini di sini adalah kata benda ya. Kata benda. Mingzi noun, dia adalah noun ya. Jadi, mungkin teman-teman suka dengar ni jiao gitu ya? Nah, kamu namanya apa, gitu ya. Nanti kita belajar kalimat di uh, apa? Kue hua, tenang aja ya. Mingzi itu nama, tapi di sini dia adalah noun, kata benda ya, nama. Kalau bernama, ayo bernama bahasa Mandarinnya, ayo barusan saya jelasin bernama Ciao betul. Jadi teman-teman kenapa saya ajarin dan benar-benar saya clear ini kata benda atau kata kerja supaya nanti masuk kalimatnya nggak salah-salah gitu ya. Nah karena ini nama nanti teman-teman pikir oh saya nama uh, saya namanya nah dipakai kebalik-balik gitu ya betul ciao itu bernama itu kata kerja kalau ini nama kata benda noun ya oke okay, saya lanjut nomor enam puco ingat c itu adalah di kotak yang menurun ke bawah teman-teman boleh buka lagi hanya pingin sehingga bacanya ada angin ya puco lumayan artinya tidak buruk ya puco lumayan atau tidak buruk Lumayanlah gitu loh sih ya, uh, not bad kalau kita mau bilang bahasa Inggrisnya ya. Oh oke okay lah gitu ya, 不错 lumayan. Boleh dipakai segala konteks mau makanan, mau orang baca tadi gimana, mau tempat itu semua boleh bilang 不错 ya, pakai Z-U-O, ya, 不错. Ah, uh si nomor tujuh, ne. Ne ini adalah partikel tanya ya ne no, itu sebenarnya dia ada penggunaan yang lain. Tapi teman-teman sekarang kenal dulu ne no, sebagai partikel untuk menanyakan kembali pertanyaan sebelumnya. Gitu ya. Kayak teman-teman mungkin sudah pelajari di lesson 1, misalnya ni hao ma. Ah, terus orang yang ditanya bilangnya wo hen hao. Ni ne gitu ya. Bagaimana dengan kamu? Ah, oh, wo ye hen hao. Saya juga sangat baik gitu ya. Jadi nanya sekarang teman-teman kenal dulu. Oh ya, saya tahu langsir. Kalau jurus pamungkas saya, saya nggak mau ngulang kalimat panjang-panjang yang dia tanya. Pokoknya Nina gitu ya. Bagaimana dengan kamu? Begitu juga sama. Misalnya orang tanya saya ya, oh ya. Ah ,老師,老師 sudah makan belum? Terus saya bilang, 我吃了. Nah, begitu saya mau nanya kalimat yang sama, saya tinggal Ni, ne gitu ya kamu bagaimana maksudnya kamu sudah makan belum jadi nggak diulang lagi nih ma? nggak ya jadi menyingkat itu uh, apa teman-teman perlu tahu oh penggunaan pertama dari ne itu seperti itu ya nanti uh, seiring waktu kita jelasin lagi konteks yang lain ya itu dulu jadi saya benar-benar uh, untuk yang pemula nggak terlalu complicated dulu ya oke okay ya ne, 再来是 ye ini bacanya ye Ye yeah, Ya Juga Oh kayaknya kita udah kenal kosakata ini di uh, Pelajaran yang pertama ya Bener ya Oh ye yeah, how, Saya juga sangat baik Nah oke okay, Kalau gitu nomor sembilan Ce Dia e ya A O E Ce Jadi bunyinya lebih uh, ke Kedengaran e nya gitu ya Ce 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 itu adalah ini Kata tunjuk Ini ya Ce kalau itu, ya ini boleh teman-teman tambahkan kosakata na. Artinya itu ya. Na itu. Ce ini na itu ya. Oke. Okay. Eh uh, kita lanjut. We, nomor 10 kata bilangan untuk orang. Kalau teman-teman lihat translatannya ya. Nah, ya, we itu adalah kata bilangan untuk orang yang sopan ya. Equation, uh, saya bantu tulis ya sebentar. Kalau yang sering teman-teman dengar, equal ren, betul nggak? Ren itu apa, teman-teman? Satu orang, ya. Nah, tapi kalau langsir saya mau uh, lebih sopan, lebih uh, tata bahasa. Nah, boleh nggak? Iwei. Ren, boleh ya. Wei itu lebih sopan ya. Terus, kenapa teman-teman perlu ingat saja. Begitu masuk restoran, kalau orangnya misalnya ngomong bahasa Mandarin, dia akan tanya, si Wei, ya benar gak? Pernah dengar gak? Si Wei. Kenapa? Karena dia adalah bisnis, nggak cuma jual makanan, tapi juga bisnis pelayanan, benar gak? Tamu datang harus dihormati Jadi dia akan tanya ci Wei Ci ini artinya berapa Maka Wei Teman-teman paham Oh berapa orang Gitu ya Qi Wei nah, Jadi nanti kalau udah masuk uh, Restoran Misalnya nanti jalan-jalan ke China Masuk ke restoran Restoran tanya ci Wei Oh saya tahu lalu saya pernah bahas bahwa Ini maksudnya ditanya Berapa orang ya Wei Kata bilangan untuk orang ya. Oke okay. uh, Saya boleh lanjut Teman-teman Uh, silakan ya yang mau screenshot. Jadi satu orang ike artinya uh, boleh juga kita pakai iwe ren gitu ya. Cuma memang uh, umumnya pakainya ike gitu. Nah tapi kalau teman-teman ke restoran pasti akan ketemu yang saya kotakin, jiwe, uh, pak, kalian berapa orang, gitu ya, sama kan di sini kita juga suka ditanya, berapa orang bu, gitu ya, nah kalau bahasa Mandarinnya ada, jiwei ya, jinya nya berapa wei adalah kata satuan untuk orang yang sopan ya. Jadi teman-teman kalau yang bergerak di bidang jasa pastinya kepakai. Nanti kalau misalnya ada tamu nih, ya udah teman-teman silakan pakai wei ya. jiwei. Uh, bapak ya, Pak. Xinshang itu Pak ya. Nimen jiwei kalian berapa orang. Oke, okay, saya boleh lanjut nomor 11. Te the ini adalah partikel kepemilikan ya kita kenal dulu ini partikel kepemilikan di luar nanti fungsi dia yang lain ya jadi saya nggak kasih terlalu banyak dulu sudah di screenshot kalau sudah saya mau hapus yang bagian bawah untuk saya tulis kasih contoh the halo mah sudah ya halo ya oke okay, ya kalau gitu saya hapus dulu yang paling bawah jadi kepemilikan itu seperti apa? Yang simple-simple saja ya, teman-teman ya. Hmm, misalnya kita udah kenal kosakata 老師我的老師我的老师, artinya apa? Guru saya. Ya, gurunya milik saya gitu ya. Wu de lǎoshī, artinya apa? Tā de ketua kelasnya dia, ya? Tā de ketua kelasnya dia, betul. Bukan ketua kelas adalah dia, bukan Ya, ya, ketua kelasnya dia jadi dia punya ketua kelas. Ya, ada panjang jiao ya, ketua kelasnya dia namanya gitu ya, ada panjang ketua kelasnya dia ya. Mungkin saya tambahinnya supaya teman-teman uh, gak bingung ya, gurunya saya. Oke okay, ya, sampai sini. Oke, okay. jadi dia. Uh, si te ini teman-teman lihat Dia akan menghubungkan si benda dan si benda Ya benar Memang wo itu orang Laoshi juga orang Nah tapi orang ini adalah kata ganti Benda benar gak Kata ganti noun noun Manusia Wo de Ta de Ya kayak gitu Sampai sini oke okay. Yang lebih simpel lagi misalnya Ni um de mama Mama udah pasti tahu semua ya. Nida Mama artinya mamanya kamu, ya, ya ibunya kamu ya, mamanya kamu kepemilikan. Sampai di sini oke okay, untuk penggunaan te. Bagi yang benar-benar basic banget, baru pertama kali dengar. Kalau yang advance sih nggak terlalu masalah gitu ya. Oke, okay. uh, yang basic oke okay, untuk partikel kepemilikan. Ya, oke okay ya. Baik kalau gitu uh, saya lanjut dulu ya. nih Mama berarti mamanya kamu. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau seiring waktu bikin kalimat saya akan bantu. Oh nanti pelan-pelan tahu. Oh te itu pembakaiannya seperti ini ya. Ya bagi yang benar-benar basic. Baik saya lanjut dulu nomor 12 belas. <peng <-you> Pengyo, <peng <-you> itu adalah teman. Nah sekarang saya mau bilang. Temannya saya, bahasa Mandarinnya, temannya saya, ya, 我的朋友 ya, P tidak pakai H, P-E-N-G, ya, 我的朋友, memang bacanya angin, tapi tulisnya tidak ada PH. Ingat, bahasa Mandarin pingin tidak akan ada PH selama lamanya ya adanya peng memang bacanya ada angin ya word pengyok benar temannya saya ya oke lanjut kui sing nah sing ini dari uh, arti teman-teman sudah tahu sing itu adalah marga apa ya kui sing sebenarnya ini kalau diartikan langsung kue itu adalah berharga eh, sorry kue itu adalah berharga mahal sing tadi apa Sing tadi marga ya betul ya. Nah marga yang sangat berharga. Mungkin teman-teman tanya saya ini ceritanya dari mana loh ada istilah kuising. Jadi kuising itu artinya kita tuh menanyakan marga orang dan kita hormat sekali sama marga itu sehingga kita bilang marga dia sangat berharga. Sampai di sini dulu untuk cerita asal mulanya ada istilah kuising. Sampai sini oke. Okay. Jadi uh, artinya itu adalah kata tanya ya marga apa kayak saya ditanya orang nin sing. gitu oke saya hapus ya nin sing. nin apa teman-teman Anda untuk kamu yang lebih sopan betul ya nin terus kita mau nanya dia marganya apa nin sing. nah ini marga apa gitu ya jadi, Nin, Anda, marganya apa? Karena kita mau nanya orang, "Marga dia apa?" Terus ditambahkan kue karena berharga. Kita benar-benar sangat menghormati orang ini dan merasa marga dia sangat berharga. Itu cerita awalnya, kenapa ada istilah "queising" gitu ya. Jadi, semoga cerita saya membantu teman-teman untuk tahu, oh, asal mulanya, kenapa dipakai istilah itu begitu gitu ya. Nah, Nin, "queising". Jadi, setiap teman-teman mau tanya marga orang dan yakin bahwa dia punya marga, silakan pakai ini, ya. NIN KUE SING. Itu sudah sangat sopan sekali. Terutama teman-teman nyambut tamu. Ya, pokoknya uh, ada tamu kehormatan segala macam, silakan pakai ini, ya. NIN KUE SING. Anda marganya apa, gitu maksudnya. Nah, dia tetap akan jawab, WO SING CAI, misalnya, ya. Saya marganya CAI, gitu. Kalau jawab tetap sama yang tadi saya uh, ucapin ke teman-teman gitu ya. Wo sing saya saya bermarga Cai, kayak gitu ya. Jadi ini adalah kata tanya. Oke, okay, saya lanjut dulu 14 cenma cenma itu adalah bagaimana bagaimananya adalah bagaimana melakukan sesuatu. Ya, teman-teman sudah screenshot karena saya mau hapus untuk kasih teman-teman format cenma. yang lain oke. Okay. oke okay, ya. Kalau gitu saya hapus semua. Okay. nah saya mau kasih tahu teman-teman cara penggunaan cen Bagaimana itu bagaimana melakukan sesuatu. Biasanya belakangnya akan ada verb, ya cen nah, Nanti kita akan ketemu di lesson ini gitu ya, Chenghu hu itu adalah kata yang sangat sopan memanggil dipanggil lebih ke menyapa ya Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah dengar yang biasa-biasa kalau kita tanya nama orang ya kita tanya nama orang yang biasa standar itu adalah nih <tuh> benar nanti di lesson ada ya saya nggak catat dulu pernah dengar nggak nih ciao kosakatanya ada nih saya bantu ya nih ciao siapa pernah dengar? gitu ya nah itu adalah standar maksudnya biasa biasa tapi ketika saya ketemu orang yang lebih senior dari saya dan saya mau tanya nama dia gitu ya akan lebih sopan saya pakai "Nin" Chenghu Teman-teman boleh perhatikan nanti ketika uh, nonton, gitu ya. Kalau dia uh, ada di bidang pelayanan, ada tamu, orang yang lebih senior juga, atau sepantaran, dia tetap akan pakai "cenghu". Mungkin dia nggak pakai nin gitu ya supaya nggak terlalu panjang, tapi dia tetap akan cen me chenghu ya. Artinya bagaimana saya panggilnya kamu gitu ya, bagaimana uh, untuk menyapa kamu. Nah, baru orangnya bilang oh cai jiao cai jialing misalnya, oh cai jie gitu ya Misalnya contoh ya, cai Nah, atau oh si Cai konteksnya ini semua kumpulan guru-guru nah, maka begitu saya kenalin oh ,我姓蔡. dia langsung panggil oh Cai laoshi, ni gitu ya nah jadi dia akan tanya nin zeme jadi selain teman-teman belajar kosakata saya mau pastikan teman-teman gunainnya kalau konteksnya untuk yang sopan uh, senior mungkin sepanteran, tapi ini partner kerja sama Silakan pakai nin sama chenghu. Orang akan lihat beda, beda level ya. Kalau ni jiao sama ming emang salah ya lalsu? Enggak, enggak ada yang salah. Itu cuma standar. Ya Kalau misalnya teman-teman tanya ke anak kecil, boleh enggak? Oh, boleh banget ya. Nih, Gitu ya. nama siapa gitu. bukan kasar ya bukan ya saya bilang standar nanti teman-teman jadi bingung ha jadi dia ngomongnya kasar dong kalau dia ngomong nih enggak gak, 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 gak. bukan kasar ya bukan maksudnya standar biasa aja tapi begitu teman-teman bisa pakai nin cheng hu. orang merasa level bahasa Mandarinnya bukan basic gitu loh tapi advance uh, sampai di sini poinnya dapat ya nin atau dia cuma bilang cuma oh bagaimana seharusnya saya panggil kamu gitu ya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia nah memang kita belajar bahasa kita belajar juga uh, sopan santunnya budayanya mereka memang caranya seperti itu ya jadi teman-teman tinggal ingat oh kalau yang standar biasa ya nih tapi kalau saya tahu nih lo ajarin bahwa untuk yang lebih sopan untuk acara formal gitu ya bisa teman-teman jadi MC Terus ada yang tunjuk tangan mau nanya. Nah, teman-teman harus tanya dong ya. Misalnya, oh bagaimana saya harus menyapa Anda gitu ya. Maka teman-teman boleh tanya, Zeme Ah, sheng, nin gitu ya. Pak, bagaimana seharusnya saya panggil Bapak gitu ya. Terus dia akan bilang, oh, wo xing liu. Misalnya ya, liu Dehua. Misalnya, contoh ya. Oh, saya marga liu, nama saya liu de Oke, okay, baik. Lanjut nomor 16.

Wen nada empat gitu ya. Nah maka teman-teman uh, jangan salah baca nada. Qing wen, wen itu artinya bertanya. Jadi numpang tanya itu adalah kata yang sopan juga ketika kita mau nanya ke orang lain gitu ya. Qing wen artinya saya mau tanya sesuatu sama orang ini. Terus mungkin orang ini saya nggak gitu kenal. Terus tanda hormat juga maka saya bilang Qing wen misalnya teman-teman mau tanya sesuatu, lao shi qing wen, gitu ya. tapi kalau teman-teman sudah biasa belajar rutin sama saya, nggak apa-apa ya, nggak usah pakai qing wen, gitu ya, soal formal banget. tapi kalau nanti teman-teman ketemu misalnya profesor yang pertama kali ditemuin atau narasumber dalam satu seminar, ya, tetap kita akan uh, bilang ya, jiao shou qing wen, gitu ya, jiao shou itu profesor ya, qing wen uh, numpang tanya, baru pertanyaannya teman-teman dibacakan ya, Cing, wen. Nah terus tadi saya minta teman-teman untuk bacakan dengan nada yang benar karena kalau wen ya, sebentar, wen nada dua itu artinya apa? cium gitu ya. <laughs> Jadi uh, apa? Jadi salah arti gitu nanti ya. Wen nada empat tanya ya. When, nada tiga eh nada dua itu cium ya. Jadi supaya nggak salah paham ya, makanya teman-teman uh, pernah kenal bahwa aduh, oh salah, uh, beda nada beda arti ya Loshia. ya. Iya betul. Kayak gitu ya. Jadinya silakan cium jadi salah arti dong gitu ya. Benar. Jadi uh, silakan teman-teman um, apa? nadanya yang ini khusus teman-teman ingat oh ya nada empat loh supaya nggak salah paham ya Ching wen nada empat ya numpang tanya wen nada empat selesai sembilan belas nin ya nin tadi sudah dijelasin anda ya nin itu adalah anda selesai dua puluh Chen Fu Cai ini nama orang ya karena kita di lesson ini akan tanya tentang marga jadi ini adalah contoh nama orang. Sing Chen, ada marga Chen di sini, teman-teman yang marga Chen. Chen Fu Cai, ya Fu Cai ini nama orang. Fu itu artinya kaya raya, ya. Cai ini eh uh, fa cai, kung si fa cai. Jadi kalau imlek kita bilang sama orang, kung si fa cai, cai ini kekayaan ya. Jadi orang yang namanya ini uh, pasti kaya raya ya. Semoga gitu pasti uh, orang tuanya kasih uh, apa nama ada Doa di balik nama itu ya. Oh, ada banyak ya marga Chen ya. Ada Ibu Lucia, Ibu Liliana. Hao ya, Chen Fu Cai. Chen, ya. CH, lidahnya diangkat, terus bacanya ada angin ya. Chen Fu Cai. Oke, lanjut dua satu, Lin Hua. Nah, kalau di sini teman-teman uh, tahu, oh iya, marganya Lin. Marga Lim. Ya, Lin. Kalau Lim itu Hokian nah kalau bahasa Mandarin kita bacanya Lin Lin Hua, namanya Hua, Lin Hua ya. Jadi ada orang tuh namanya cuma satu huruf. Banyak orang China yang namanya cuma satu huruf, jadi sama marganya cuma dua huruf gitu ya. Ada banyak ya. Lin Hua. Cepat 22, nomor 22 adalah Huang Hui Mei. Nah, Huang ini juga marga ya yang saya tahu. Tadi ada Huang sheng, gitu ya. Huang, ah, Huang, Marga Huang. Uh, Hui Mei, ini nama orang cewek ya. Hui Mei. Mei-nya indah, cantik. Hui, ini zhi kebijaksanaan ya. Huang Hui Mei. Jadi namanya bagus ya. Uh, kebijaksanaan yang indah dan cantik. Dan ini nama cewek, nama wanita ya. Huang Hui Mei gitu ya. Oke, okay. uh, untuk arti dari kosakata sampai di sini dulu dan saya mau masuk ke nada ya. Empat nada dalam bahasa Mandarin. Ini sudah silakan di screenshot dulu uh, biar saya masuk ke nada ya, kita akan latihan nada. Halo, ma. Oke, okay, baik kalau gitu teman-teman silakan uh, buka ya. Okay, ini saya hapus dulu. Hmm. Ya yeah, kita akan masuk ke sini dulu nomor eh sorry halaman 5 Teman-teman boleh lihat halaman lima. Oke, okay. nah jadi sebenarnya utamanya dari Hanyu Pingin gitu ya nada bahasa Mandarin itu ada empat ya. Terus uh, ada satu yang namanya Qing Sheng, teman-teman bisa lihat ada namanya Qing Sheng. Nah Qing Sheng itu adalah nada lima ya, karena dia memang ya urutannya ya udah ada punya empat nada ya udah dia dinamakan nada lima jadi kalau teman-teman nanti ketika lihat hanya pin oh ini nggak ada tanda nada berarti ini namanya nada lima atau nada ringan jadi dibacanya pendek dan ringan gitu ya nah sekarang kita akan lihat nada satu dua tiga dan empat teman-teman lihat ada tanda tandanya gitu ya. Nah supaya nggak pusing dengan tanda tanda ini, mungkin saya akan share dan tulis yang punya saya saja. Oke, okay. kalau uh, apa namanya, misalnya contoh kita lihat A ya. Nah, vokal si A ini sebenarnya kalau dikasih tanda nada, dia sudah bisa bentuk bunyi sendiri. Jadi, nada satu A, 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 A. Sama nada lima Ah, pendek ringan. Memang nada lima itu dia nggak ada ketentuan. Oh bacanya gimana Laksudnya Dia Pokoknya pendek ringan, mengikuti bunyi dari huruf yang sebelumnya. Kalau ketentuan nada lima gitu ya. Oke, okay. nah teman-teman untuk nada satu teman-teman bisa lihat tandanya begini. Nada dua, nada tiga, nada empat. Nah sesuai dengan tanda nadanya supaya teman-teman juga nggak kebalik-balik gitu ya. Maka. Uh, benar-benar ikutin arahnya dan bacanya juga ikutin gitu ya contoh contoh saya ambil uh, vokal a untuk kita latihan nada gitu ya a nada satu nada satunya teman-teman lihat datar ya uh, video saya kelihatan tariknya sepanjang apa se datarnya? sepanjang bahu dari dari sebelah sini ke sebelah sini bagi teman-teman yang latihan di rumah pakai tangan ya a A ah, itu nada satu. Nah maka kemarin yang kita baca tuh konsonan-konsonan semua itu sebenarnya saya udah ajarin baca nada satu. Mungkin teman-teman ingat, ya ya lo selalu koreksi jangan sampai turun nih baca di belakang itu. Jadi konsisten baca nada satu supaya nanti eh, kokoh fondasinya ya. A ah, nada satu ya. A ah, nada dua. Teman-teman lihat tandanya naik ke atas ada. A ah, jadi bantu dengan tangan teman-teman ya. A nada tiga. A A mungkin nada tiga teman-teman sangat familiar karena saya ngulang-ulang ya di lesson satu. A jadi turun dulu baru naik dikit. A nada empat. A nah, hari ini kosakata banyak nada empat. Nada empat ditekan ya. A sesuai tandanya begini. Jadi nggak bakal kebalik sekalian latihan tangan, sekalian latihan nada, sekalian latihan tanda. Kalau nada lima memang dia kosong, nggak ada tanda kayak gitu ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. A, 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 A. A. Oke, okay? saya coba lagi uh, apa? Hanya pingin yang lain, misalnya ma, 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 ma. ma. Ingat teman-teman konsonan yang kita pelajari m bunyinya apa ya teman-teman mungkin jawab di posisi masing-masing saya nggak bisa dengar nggak apa-apa ya m bunyinya mu bener nggak mu tambah a mu a ma jadi yang bunyi yang benar-benar berbunyi itu adalah vokal sebenarnya ya mu a ma nah, ada satu jadi, begitu kita tahu nada satu itu yang kita baca kemarin, kita udah bisa membunyikan nada satu sebenarnya, ya. Ma, sepanjang e, bahu ke bahu, ma, nada dua, ma, bantu dengan tangan. Nada dua itu dia gantung di atas, ya. Ma, gantung di atas, ma, nada tiga, ma, ma. Kalau saya suka bantu Ayun dengan tangan. Ma. Nada empat ditekan. Ma dihentak. Nada empat. Ma. Kalau nada lima. Ma. Ni hao ma. Pendek ringan. Ni hao ma. Jadi nada lima bahkan semua orang bisa. Kenapa? Karena dia pendek ringan. Dia nggak nggak ada enggak ada dua, nggak ada tiga enggak gitu ya. Ni hao ma. Pendek ringan. Ni ne. Nah yang tadi partikel tanya, oh pendek ringan ya, nina. Rata-rata nggak -rata akan salah baca kalau nada lima, cuma mungkin ada yang ketariknya agak panjang doang. Saya suruh pendekin itu. Tapi biasanya yang akan jadi uh, apa um, bingung itu adalah dua, tiga, gitu ya. Nggak apa-apa. Emang itu wajar ya karena bahasa Indonesia kita nggak pakai nada. Terus oh ternyata nada itu membedakan arti ya, loh sih. Ya kayak gitu ya. Jadi teman-teman, uh, saya ulang kasih contoh ya. Nanti kita balik lagi ke modul kita untuk latihan. Ma, 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 ma. Pendek ringan. Nanti latihan baca seperti itu ya. Nanti saya akan kasih kesempatan juga teman-teman latihan. Nah, uh, sebelum saya lanjut ke kita latihan nada, sebenarnya nada itu latihannya begitu. Pokoknya bacanya nanti pelan-pelan diputusin jangan lama jangan cepat-cepat maksudnya disambung gini Ma, mama ma, ma jangan nggak boleh belajar kayak gitu kenapa karena kita jadinya telinga kita nggak sempat dengerin ini nada berapa kita baca pelan yang pertama adalah kita lagi baca latihan yang kedua telinga kita mendengar jadi kalau bacanya terlalu cepat disambung telinga kita belum sempat bedain oh ini nada berapa nah nanti latihannya nggak nggak terlalu oke okay. kita justru nanti Level berikutnya, sesudah kita bisa ngomong, ada kita bisa dengar. Nah, kalau dengar itu kan berarti kita harus tahu, oh iya, ya, ini nada berapa ya, bisa membedakan. Bener nggak? Nah, itu jadi bacanya dipenggal ya, teman-teman. Ya, nggak usah terlalu cepat. Itu ya tips dari saya. Nah, sebelum balik ke modul kita untuk latihan, saya mau kasih tahu teman-teman bahwa masih ingat urutan ini. Ini adalah urutan vokal. Tunggal ya, a o e i u u. Teman-teman boleh buka lagi ya, hanya yang di halaman berapa. Mungkin teman-teman boleh bantu saya. Nah, ini urutan harus dihafal fungsinya untuk kasih tanda nada ya. Contohnya, misalnya tadi kita ada bacanya, oke ya, saya kasih tanda nada dulu. Misalnya kita mau latihan nada pakai J-I-A-O. Jiao, nada satu. Jiao, nada dua. Jiao, nada tiga. Jiao, nada empat. Yang kita tadi kosakata kata nada empat. Jiao, benar ya. Terus ada nada lima. Jiao, pendek, ringan. Nah, teman-teman mungkin akan tanya saya, lausi, kasih tanda nada itu suka-suka ya? Jadi, uh, pokoknya suka-suka saya lah. Saya suka sama vokal yang mana saya kasih tanda nada di situ bukan ya dia ada ketentuan ya bagi teman-teman yang ngajarin anaknya mungkin eh, apa kayak baru belajar bahasa Mandarin biasanya harusnya sekolahnya mulai disiplin anaknya kasih tanda nada di vokal yang benar jadi tanda nada itu harus taruh di vokal gitu ya nah Teman-teman lihat, oh, lalu oke okay, di vokal. Kalau MA ya gampang lah, pasti di A gitu ya. Kalau ini ada IAO, lausul gimana? Jadi, kenapa saya minta teman-teman hafalin urutan A, O, E, I, U, I? Karena pemberian tanda nada itu berdasarkan urutan ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kalau berdasarkan urutan ini, IAO, siapa yang duluan? Siapa yang di depan? A. Makanya, tandanya harus di A, ya. Jadi, bukan uh, sembarang suka-suka saya, langsung saya lebih suka O. Ya, udah, saya taruh nananya di O, gak bisa. Dia memang ada ketentuan, ya. Jadi, ketentuan berdasarkan urutan ini, ya. Terus, misalnya tadi kita ada apa lagi, ya? Yang ada uh, uh, vokalnya banyak, gitu ya. Sebentar, Hmm, misalnya. Oh, oke. Okay. Oh ini jangan, ini nanti sebentar saya kasih tanda yang lain. Misalnya, oh misalnya contoh ini. Misalnya ada pinin begini, ya pinin begini. Maka kita taruh di mana teman-teman? Z H U A N G. Taruhnya di mana teman-teman? Di A ya. Misalnya ada satu contoh. Sampai sini oke. Okay. Pokoknya pakainya urutan ini. Satu, dua, tiga. Nah, tadi ada cuo. Berarti taruh di mana? Cuo. Bucuo. Lumayan. Berarti uo. Taruhnya di mana? Siapa yang duluan? A, o, e, o. O ya. Taruhnya di o. Gitu. Nah, sampai di sini teman-teman sudah jawabnya benar. Dan sudah jelas. Karena saya mau kasih aturan terakhir. Jelas ya? Oke okay, ya. Ini pasti kepakai banget. Uh, untuk apa kayak yang anak terus dia dikasih ajarin pingin sama kasih tanda nada itu pasti kepake teorinya dan saya mau gampangin teori pokoknya a o e i u i gitu ya nah aturan terakhir yang teman-teman perlu ketahui adalah yang atas saya hapus ya biar jadi satu halaman teman-teman ketemu i u atau ketemu ui gitu ya i u atau ui itu akan taruhnya di belakang. Misalnya sama-sama nada empat. Sekali lagi, untuk iu atau ui, itu tanda nada harus taruh di belakang. Tidak usah hafalin aturan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini cukup jelas. Misalnya kita ada jiu. Berarti taruhnya di mana, teman-teman? J I U. Naruhnya di U, betul. Misalnya ada empat Jo. Oke, okay. sekarang saya kasih contoh hmm, D U I. D U I taruhnya di di I. Nah, ada empat misalnya. Ya, jadi aturan yang tadi urutan sudah hafal. Oh ya, lalu saya sudah hafal ya. A, O, E, I, U, I. Gitu. Nah, khusus untuk dua yang spesial ini, iu atau ui taruhnya di belakang. Nggak usah pusing-pusing menganalisa dia urutan apa. ya. Ini dia salah satu nggak sesuai aturan ini. Cuma daripada saya suruh teman-teman hafalin yang tidak sesuai urutan, nanti kan kebalik-balik tuh. Nah, mendingan teman-teman hafalnya, oh saya bilang ya, pokoknya iu sama ui taruhnya belakang. Sudah, tidak usah pusing lagi. Sampai di sini cukup jelas untuk aturan kasih tanda nada. Jadi UI atau SIU taruhnya di belakang ya. <laughs> Yang lainnya ikutin uh, urutan A O E I U I H. The... Oke, okay, kalau sudah saya akan balik ke materi kita. Uh, eh sorry, teman-teman mau screenshot apa sudah? Yang penting paham, ya. Yang penting paham, ya. Kalau screenshot, terus teman-teman kasih lagi catatan boleh, karena UI sama IU saya nggak tulis. Jadi, teman-teman paham, oh ya, taruhnya di belakang, ya. Oke, okay. kalau sudah, saya akan lanjut ke sini. Woman kita akan lanjut ke ya, uh, teman, -teman nanti... Kita latihan sebentar sebelum selesai, terus teman-teman boleh lanjutin latihan di rumah juga. Nanti minggu depan kita lanjutin lagi latihan nada, ya. Nah, sekarang teman-teman boleh bantu saya lihat yang grup pertama. Apa itu grup pertama yang ini, ya? Nanti saya akan ke sebelah kanan, ya. Ini namanya grup kedua, ini namanya grup ketiga. Oke, okay? ya. Sekarang saya hapus lagi, ya, biar nggak mengganggu. Hmm. Oke ya, kita lihat dulu grup satu. Saya akan ajarin kenapa teman-teman tahu eh, sorry. disebut sebagai pin in. Masih ingat nggak? Kenapa saya bilang, kenapa namanya pin in gitu ya? Oh, saya tahu pin in itu mandarin cara baca. Ya, pin itu adalah mengeja. In adalah suara atau bunyi. Oh, cara mengeja dong, laus ya, iya benar. Jadi, b adalah konsonan. Cara baca b masih ingat, Puo ya, Puo ketemu a. Jadi, pa nada satu. Nah, nanti latihannya adalah pa nada satu, ya, pa nada dua, pa nada tiga, pa nada empat kayak gitu ya. Oke, sekarang P ketemu A. Puh, P, PH ya. Po A ha ha nada satu. Ha nada dua. Ha nada tiga. Ha nada empat. Yang penting PH ada anginnya. Terus M ketemu A. Tadi mungkin kita sudah latihan. Mu A ma 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 pendek ringan. Sampai di sini apakah cukup jelas? Enggak terlalu cepat ya. Jadi teman-teman saya mohon teman-teman praktekin cara baca konsonan digabung sama vokal karena kita belajar mengeja terus sama nada ya. Oke okay, ya. Kita kasih contoh dulu nanti teman-teman latihan di rumah mengeja terus minggu depan teman-teman tunjuk tangan lagi bagi yang belum pernah kegiliran ya. Oke, okay. kalau teman-teman di rumah uh, supaya gampang, mungkin boleh bikin ya. Oh, po apa? Nada satu. Nada nah, dua. Po apa? Nada dua. Pa. Nada nah, tiga. Pa. Nada nah, empat. Pa. Nada nah, lima. Pendek ringan. Pa. Pendek ringan ya. Oke, okay. saya coba unmute uh, satu orang untuk kasih contoh ke kita ada Ibu Mei, Ibu Mei ya, saya unmute. Ni hao, Ibu. Ya, oke. Okay. Ni Oke, okay, apakah sinyal kalau karena sinyal saya lanjut ke yang lain dulu ya. Oke, okay, ada email enggak? Ni hao, Ibu. Ya, oke, Ibu. Email sudah bersama saya. Boleh bantu saya baca "po a pa"? Jadi, konsonan vokal langsung di-spell itu sudah baca nada satu. Ya, oke, silakan Bu. Email dicoba "po a po a pa" Lanjut. yang P juga. Ya, loh, ya? enggak. Jadi, uh, kan Ibu tadi udah baca "pa" gitu ya? Lanjut, ya. nada dua "pa". Ah, dan berikutnya ya, oke, okay. ibu coba sekali lagi po apa po apa po apa po a, pa. Po, a, pa. Po, a pa. caranya begini bu, mungkin saya kasih contoh dulu ya, ah, biar gabih po apa, ah, kayak gitu ya po apa, terus lanjut pa masih ada satu pa 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 pa, pa. pa. oke okay, ya Bu silakan po a pa oke pa. Pa. pa pa, pa pa yang belakang pa. lagi Oh iya ada kalima ya pa Iya iya Pak betul Nah sekarang Ibu coba sendiri yang p sama a ya p sama a yang kedua silakan Bu po a pa hmm. pa 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 iya ha. hanya ya yang lainnya udah bagus si ibu satu lagi m sama a silakan bu mo a ma 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 Kak, Ibu email. Ibu email sudah punya basic ya sebelum ini ya. Iya. <yuk> Oke, okay, bagus ya, langsung bagus. Si, si Ibu email, halo. Ya, Saya mute kembali ya. Jadi caranya begitu, teman-teman. Nanti minggu depan saya akan kasih contoh lagi, tenang saja ya. Jadi teman-teman dapat oh cara penggunaan konsonan digabung sama vokal di spell jadi apa, habis itu nada 1 2 3 4 dan 5. Oke okay, ya. Semoga uh, belajar nada nggak terlalu sulit bagi teman-teman, tapi memang kebiasaan kita lanjutin minggu depan ya. Sisi have a nice weekend. nanti minggu depan saya tulis ya. Oke, okay, sampai jumpa. panjang. Bye-bye. 谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。